Coba kamu perhatikan bendera Rumania, lalu perhatikan bendera Chad. Kedua negara ini memiliki bendera yang hampir sama, baik desain dan ukurannya. Padahal kedua negara tersebut saling berjauhan. Di tahun 1800-an, Rumania adalah negara pertama yang membuat bendera ini. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, Rumania menjadi negara komunis dan menambahkan simbol di tengah bendera tersebut. Beberapa tahun setelahnya, Chad merdeka dari Prancis dan membuat bendera yang terinspirasi dari Prancis, karena pada saat itu Rumania memiliki simbol di tengah bendera mereka. Setelah terjadi revolusi Rumania dan Partai Komunis, pemerintah Rumania yang baru memutuskan untuk kembali menggunakan bendera tanpa simbol, seperti bendera yang digunakan oleh kerajaan Rumania sebelumnya. Pemerintah Chad sebenarnya sempat mengajukan masalah kesamaan bendera ini di PBB pada tahun 2004. Namun, Presiden Rumania saat itu menyatakan bahwa Rumania tidak akan mengubah bendera.